والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu salawat beserta salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, ibu-ibu, kajian kita tentang berdoa dengan Asma'ul Husna serta mengupas, mengurai makna daripada Asma'ul Husna serta bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di Asma'ul Husna masing-masingnya ini. Masih dari kitab kita, Allahumma ighfirli dhunubi wa khataaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Artinya, Bu? Ya Allah, ampunilah dosaku dan semua kesalahanku. Ya Allah, cukuplah aku dan tutuplah kebutuhan-kebutuhan. Sebentar. Ini kok bisa kayak gini bunyinya? Allahumma ighfirli dhunubi wa khotoyaya. Dhunubi wa khotoyaya. Tolong bedakan. Ya Allah, ampunilahku aku, dosa-dosaku dan kesalahanku seluruhnya. Terus. Ya Allah, cukuplah aku dan tutupilah kebutuhan-kebutuhan. An'ishni. Wajburni. Ya? Wajburni. Ya Allah, an'ishni. Ya Allah, dan apa tadi, Bu? Tunjukilah aku kepada sebaik-baik perbuatan dan akhlak, sebab tidak ada yang dapat menunjukkan kepada sebaik-baik amal dan akhlak, dan juga tidak ada yang dapat menjauhkan dari keburukan amal dan akhlak tersebut kecuali Engkau. Masya Allah, ternyata ini bagian daripada taufik loh, Bu, ya. Jadi harus diminta, harus dijuluk, harus dijuluk. Sementara ibu sendiri berusaha untuk berakhlak baik, tapi kadang-kadang saat kita terpancing emosi muncul nggak akhlak yang nggak baik. Makanya kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah akhlakku yang muncul hanyalah akhlak yang baik. Kamu gitu. Lindungi aku, jangan sampai aku punya akhlak yang buruk. Padahal pada diri kita ini ada akhlak yang buruk. Pada diri kita ini ada akhlak yang buruk. Jangan sampai ketika kita menghadapi sesuatu di depan kita langsung akhlak yang buruk yang enggak baik itu yang muncul. Kita minta pada Allah, wajburni. Paksa saya ya Allah. Arahkan saya ya Allah, kendalikan saya ya Rabb agar hamba mengeluarkan akhlak yang baik, ya. Fa innahu la yahdi li salihih wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Cuma Engkau yang bisa ya Allah. Hanya Engkau yang mampu ya Rabb kami untuk menjadikan hamba ini berakhlak baik. Ya. Dalam kondisi sekarang ini orang kasihan pusing, orang sudah banyak yang kalap, Bu. Sudah banyak yang kalap, sudah banyak yang mengambil jalan pintas. Apapun bisa dibuat. Saya makin baca berita ini makin enggak mau aja hidup di dunia ini udah sekarang. Semakin baca berita, udah enggak tanggung-tanggung, anak SD kelas 3, anak SD kelas 4, anak SD kelas 5 udah pada hamil sekarang. Yang menghamili kawan-kawan di SD juga, abang-abang kelasnya di SD. Ya Allah ya Rabbi, jadi apalah negeri ini? Ayah kandung ngambilin anaknya selama 12 tahun. Itu udah banyak cerita di mana-mana, banyak kasus di berbagai provinsi di Indonesia. Masya Allah, apalah hidup ini sekarang? Apalagi makna daripada hidup ini sekarang? Sementara para elit politiknya sudah kayak binatang aja. Sementara yang sibuk di bidang ini sudah kayak apa lagi? Ya Allah, ya Rabb. Ya ancak kiamat dunia boleh. Ya, ancak kiamat boleh. Dan awak ketika itu nak doakan daknya. Amin. Saya tidak sanggup melihat kiamat. Ibu? Sanggup ajalah. Nak sanggup tu kan?
Maka kita minta, ya Rab, jangan pernah engkau izinkan kami ini menyaksikan kekejadian berat masa depan. Kalau boleh awak minta kepada Allah, mintalah dengan doa yang dulu pernah kita diajarkan Rasulullah SAW, matikan hamba jika kematian ini baik buat hamba. Ya. Dan ya Rabbi, dengan ilmumu engkau tahu, jika sisa hidup hamba masih baik menurutmu, masih baik untuk agama hamba, masa depan hamba, maka hidupkanlah hamba dengan izinmu, dengan kuasamu. Taib, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, lanjut bu, faedah, manfaat. Apa manfaatnya mengetahui, mengilmui nama Al-Jabbar? Di antara manfaat dan bentuk aplikasi seorang muslim dalam mentauhidkan Allah dengan namanya. Bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan nama Al-Jabbar ini? Satu. Tunduk kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Jabbar ini tidak akan memiliki rasa sombong dalam dirinya. Naam. Lalah. Dengan ini hilang rasa sombong pada diri. Dengan mengimani Al-Jabbar, saya tidak akan pernah sedikit pun mampu mengelak dari kehendak Allah. Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah. Saya juga tidak akan bisa memaksa Allah. Maka apanya yang perlu saya sombong-sombongkan? Sementara Allah sudah memutuskan, siapa menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah akan putuskan dia hina. Allah akan putuskan dia lemah. Allah putuskan dia kecil. Allah putuskan dia akan sengsara. Maka dia pun merendah diri akhirnya. Merendah diri di depan Allah, karena Allah perintahkan di depan makhluk-makhluknya, dia pun tidak mau menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah. Itu yang muncul bu, yaitu hilang rasa sombong. Ketika kita mentauhidkan Allah di nama Allah Al-Jabbar, hilanglah rasa sombong kita. Al-Jabbar itu cuma Allah, bukan saya. Ya, lanjut. Kemudian ia akan mudah tunduk kepada kebenaran. Kapanpun cahaya kebenaran itu tanpa adanya sikap pengingkaran. Ia senantiasa berharap kepada pertolongannya. Melawan awak dari ajaran Allah. Agunonyo. Sementara sunnatullahnya, siapa yang melawan dari ajaran Allah pasti akan mendapatkan kehancuran di kehidupan dunianya. Dan itu dia bisa rasakan atau cepat. Makanya dia sadar, buat apa saya ngelawan? Sementara Allah bisa memaksa saya supaya saya menjadi hina. Allah haramkan riba, Allah haramkan riba, Allah haramkan riba. Riba, 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 riba. Allah haramkan riba, Allah haramkan riba. Kini kita melawan. Riba, riba, riba. Hei, coba lihat orang-orang yang sudah melawan begitu. Bagaimana nasibnya mereka? Pada akhirnya mereka bagaimana? Rata-rata bangkrut dan hancur. Hidup rumah tangganya menjadi binasa. Rata-rata hidup mereka bagaikan di neraka di dunia ini. Dan kita sudah lihat akhir hayat mereka juga su'ul khotimah. Itulah Al-Jabbarnya Allah. Lalu apa gunanya saya melawan kepada Allah? Maka dengan itu dia ingin tunduk. Karena enggak ada gunanya. Allah pasti bisa mewujudkan janji-janjinya. Allah pasti dan telah mewujudkan seluruh ancaman-ancamannya. Jadi buat apa melawan? Akhirnya dia tunduk menerima larangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Serta bertaubat dan beristighfar kepadanya. Nah. Dua, senantiasa berharap kepada Allah agar diampuni dosanya, selalu merasa butuh kepadanya, dan selalu berusaha memperbaiki dirinya jika ia terjatuh melanggar aturannya. Ya. Inilah sebenarnya muncul rasa takut Al-Jabbar. Dengan nama Allah Al-Jabbar itu yang muncul itu adalah rasa takut. Takut untuk berbuat maksiat dan dosa. Karena Allah memaksakan bahwa akibatnya pasti kita tanggung. Kita enggak akan bisa lari. Sembunyi kemana aja pasti akan kita tanggung. Kemudian kita takut untuk memusuhi Allah SWT, memerangi agama Allah SWT. Kita takut untuk tidak tunduk kepada Allah, untuk tidak menyembah Allah SWT. Ketakutan ini karena kita sadar Allah Al-Jabbar. Dia bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Oh Ustaz, bukankah la ikraha fiddin? Enggak ada paksaan kan dalam agama? Kok dipaksa-paksa begitu kita Ustaz? Memang enggak dipaksa. Ibu mau beriman silakan beriman. Ibu mau kafir silakan kafir, kan enggak ada yang maksa itu. Tapi sunnatullah pasti berlaku. Itulah di situlah masuknya Al-Jabbar. Allah paksa seseorang harus menerima konsekuensi sunnatullah. Pasti berlaku. Allah paksa orang-orang ini harus menerima. Enggak ada orang yang maksa kita, Bu. Untuk agar kita jadi seorang polisi, enggak ada. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang anggota polisi, kita dipaksa enggak oleh kesatuan untuk mengikuti peraturan yang ada? Orang yang bukan anggota polisi dipaksa enggak oleh kesatuan kepolisian? Enggak kan? Yang dipaksa cuma siapa? Yang udah masuk ke dalam. Begitu.
Jadi orang kafir mau makan babi silakan makan babi. Makanlah sampai juga kejamban babi itu makanlah. Nah, minumlah. Orang yang tapi kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia wajib dipaksa. Kenapa buat orang Islam kalau buat dosa segera ditegur oleh Allah dengan hukuman? Hah? Sementara orang kafir, kenapa Aceh itu ketika Aceh berbuat maksiat, padahal dialah negeri Islam di Mekah, musibah ini musibah itu, ya yang lain-lain yang enggak menerapkan itu aman-aman aja kayak Bali, coba lihat. Hah? Enakan jadi orang kafir lah, betul tidak? Enggak diapa-apain. Menjadi orang Islam tuh, ketika orang Islam di Aceh melakukan ini, melakukan itu, lalu Allah jadikan teguran mereka hebat-hebat. Bencana alam itu, bencana. Tapi ketika negeri seperti Bali, yang tidak ada yang sedunia ini yang enggak tahu siapa itu Bali. Sumber, letak, puncak dari seluruh yang buruk-buruk, mulai dari syirik sampai kepada maksiat, lengkap semuanya di Bali. Kok aman-aman aja? Kan begitu kan? Nah ini, kenapa orang kafir berzina enggak diapa-apain, tapi orang-orang Islam berzina dihukum. Dihukum apa? Cambuk atau rajam, ya kan? Lah orang kafir enggak diapa-apain, enak banget jadi orang kafir. Tolong dong dijawab Ibu-ibu. Iya, mana? Hah? Bagi orang kafir surga itu dunia. Oh. Begitukah? Bagi orang kafir surga itu dunia. Sehingga dia dipersilahkan menikmatinya dulu, gitu ya? Hah? Allah sudah menyebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim barakatim. Fatahna 'alaihim. Fatahna 'alai falamma nasu ma dzukiru bihi falamma nasu ma dzukiru bihi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tatkala mereka telah melupakan, dengan sengaja mereka menolak, dengan sengaja mereka membuang agama kami, ajaran kami, kami persilahkan mereka, kami berikan kepada mereka semua dunia, kami biarkan mereka kenyang dengan dunia, kami biarkan mereka. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Nah, itu dia lanjutannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuknya pintu-pintu segala satu. Untuk orang kafir dibukakan mana di Allah. Nikmatilah oleh kalian. Nikmatilah surga-surga dunia ini. Nikmatilah yang ujung-ujungnya pasti adalah lelah, capek, bosan, lelah, capek, bosan, lelah, capek, bosan, lalu penyakit, musibah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Lalu lanjutnya apa? Kemudian kami datangkan kepada mereka ja'um ba'suna baghtatan. Kami datangkan kepada mereka tiba-tiba. Di tengah mereka mabuk, di tengah mereka sedang kemaruk, kami datangkan kepada mereka ba'suna, siksaan kami secara tiba-tiba. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari ujian itu. Bukan ujian ya, dari azab itu. Jadi kalau orang kafir, ya, persilahkan. Tahu enggak Bu, negeri yang akan hilang, termasuk yang akan hilang dari muka bumi itu adalah Bali. Akan Allah karamkan Bali itu. Atau negeri-negeri macam itu. Nah. Tapi nak tertampung deh orang Islam itu doh. Tampung deh orang-orang beriman. Orang beriman di Bali-Bali itu banyak yang kuat-kuat imannya. Banyak juga yang kuat-kuat, tapi jumlahnya enggak banyak dan tidak akan tertampung oleh mereka. Ya, ibaratnya perimbangannya itu sangat tidak seimbang. Yang menyebabkan bumi ini masih bisa bertahan hidup, Bu, ketika masih ada orang-orang beriman yang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf sudah enggak ada, Bu, di Ka'bah, maka bumi ini berhenti. Maka kehancuran kiamat pun harus berlaku. Makanya salah satu syarat kiamat itu datang adalah ketika tidak ada lagi yang datang ke Ka'bah, betul tidak? Ketika Ka'bah sudah dihancurkan, betul tidak? Yang menghancurkan Ka'bah siapa? Laki-laki dari Ethiopia, namanya Dhu Suwai Katain. Orang laki-laki yang punya dua betis yang kecil. Dia menghancurkan Ka'bah.
Nah, saat itu baru kiamat terjadi. Karena Ka'bah adalah pengendali bumi. Ketika selama di Ka'bah itu masih banyak orang tawaf, Bu, makin ramai nak orang tawaf di Ka'bah. Yo. Ini harus makin ramai. Kenapa? Maksiat makin besar di muka bumi. Kalau enggak diimbangi dengan orang tawaf di depan Ka'bah itu semakin banyak, maka keseimbangan itu tidak akan wujud, Bu. Maka kiamat langsung. Terjadi bencana. Pada akhirnya maksiat makin menjadi-jadi, lalu banyaknya orang tawaf tidak akan mampu mengimbangi lagi dampak negatif daripada maksiat itu. Akhirnya terjadilah bencana di sana, bencana di sini, bencana di sana, bencana di sini. Dan itu bencana besar, Bu. Skalanya skala dunia. Pembantaian umat Islam hebat-hebatan sekarang itu di Syria, pembantaian umat Islam di Rohingya, pembantaian umat Islam di Somalia, pembantaian umat Islam yang ada di Mesir, pembantaian umat Islam yang ada di Yaman, pembantaian umat Islam yang ada di Iran, pembantaian umat Islam yang ada di Irak dan sebagainya. Ya, pembantaian-pembantaian ini bagi Allah satu saja nyawa orang Islam dibunuh, bagi Allah itu lebih mahal harganya daripada seluruh isi langit dan bumi. Coba bayangkan sekarang sudah berapa juta umat Islam dalam waktu tahun-tahun belakangan ini dihabisi. Ada yang ulama-ulamanya, ini kemurkaan Allah sudah jadi-jadinya ini. Jadi kalau ketika Allah membiarkan, tidak tertahan dari amalan-amalan orang yang masih beramal, maka Allah biarkan bumi ini menyalurkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. An'ishni, begini Bu, umpamanya awak hidup aku susah, sampai awak ingin hidup aku terasa lapang. Pitih lah ya do, tapi hidup aku susah. Pitih lah ya do, tapi hidup aku sampai. Nah, an'ishni ini artinya adalah legakan aku. Harusnya di situ apa artinya? Hah? Cukup kan? Mana dia? Halaman berapa? Allahumma an'ishni. Ya Allah, jadi itu legakan. Legakan aku, ya Allah. Jadi dari, memang kita berduit sekali lagi, tetapi hidup ini sempit aja, gelap aja rasanya. Oh, kita minta kelegaan. Ya, kita susah, kita diminta dibuat Allah senang. An'ishni. Senangkan ambo, ya Allah. Banyak orang beranak, tapi anaknya umbitnya susah. Gitu kan? Akhirnya kita minta, agar anak itu membuat kita malah bahagia. Ya, an'ishni. Legakan saya. Ya, minta ke lapangan. Al-basit. Nah, kalau ini kan minta dilegakan. Ini sebenarnya lebih spesifik lah kalau an'ish ini. Lebih spesifik, minta kelegaan. Rezeki adalah dia dari Allah SWT. Tapi alu merasa lega wak dengan rezeki itu lah. Masih ada beban-beban bro yang kita rasakan di balik rezeki itu. Berkah itu lebih luas. Ya, belum tentu an'ish ini jadi berkah, belum tentu, tapi dia lega gitu. Hah? Enggak jadi, intinya bukan jadi kecelakaan, bukan menjadi musibah bagi kita. Ya. Kalau keberkahan sedikit atau banyak, tapi berkah kan itu yang kita minta. Nah, itu. Tapi kalau an'ishni, nyu ado, tetapi nyu membuat senang. Dan membuat senang itu bukan berarti kita diberkahi. Belum tentu senang itu kita diberkahi. Bisa jadi hanya sekedar berlalu begitu aja. Tapi kalau diberkahi itu, kesenangan itu bisa membuat kita bahagia di dunia sampai ke akhirat. Itu namanya berkah. Itulah dia uniknya bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab ini yang paling bagus mengungkapkannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lain? Nah, coba Ibu lihat setelahnya al-mutakabbir. Jadi urutannya Bu di Asmaul Husna ini pasti urutan Asmaul Husna. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Coba lihat Ibu, sebelum Al-Jabbar, di belakangnya pasti Al-Aziz. Lihat. Pasti Al-Aziz. Hah? Iya kan? Sebelum Al-Aziz pasti Al-Muhaimin. Nah, iya benar. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kan begitu kan? Nah. Jadi Ibu,
Kalau ibu macam lihat karih kapalona laki ibu umpamanya kan. Yubana karih banatinya. Ha, ibu al-jabbar. Ya jabbar. Ya jabbar. Ya jabbar. Ancurkan karih kapalonya kau ya Allah. Ya, itu yang cocok bu. Kau anak awak mada karih kang. Anak awak yubana bahati batu. Melawan. Maka ya jabbar. Ya jabbar. Ya jabbar. Hancurkanlah kekeras hatian anak hamba ini Allah. Ya Jabbar, ya Jabbar. Keluar kamu. Tak mau. Saya jin ifrit, saya tidak akan keluar. Mangaringkang ini baru lai, aimbaulah dengan nama Jabbar. Ya Jabbar, ya Jabbar. Keluarkanlah sang penuraka dalam tubuh pasien hamba ini Allah. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Begitu ya. Barana karehnya. Hancur di Allah. Taib. Al-Mutakabbir. Yang maha sombong. Kalau sombong dalam definisi untuk di makhluk, saya sudah sampaikan kepada ibu, At-Takabbur adalah apa bu? Nah, ini yang pertama, menolak kebenaran, batarul haq. Dan yang kedua, dan ghamtun nas, meremehkan manusia. Inilah makna daripada takabbur. Kalau Allah al-mutakabbir, Allah namanya al-mutakabbir. Jangan ibu artikan Allah itu batarul haq dan ghamtun nas. Oh, berarti Allah itu menolak yang hak tuh. Allah itu berarti meremehkan manusia. Ini penamaan takabur dan mutakabir bila disandar kepada makhluk. Maka Nabi menerjemahkan adalah batarul haq dan ghamtun nas. Sementara Allah al-mutakabir, jika Allah membesar-besarkan dirinya, memang Allah layak dan pada tempatnya. Dan hanya Allah lah yang paling pantas menyandang nama itu. Allah haramkan nama ini dipakai oleh makhluknya. Allah haramkan. Ketika Allah mengharamkan, jangan pernah coba-coba. Yang layak untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang maha sombong. Jadi ketika ada menyombongkan diri, bagi Allah itu siang. Tali yang angok ang sede di tangan malaikat Muhyiddin. Kamu gitu. Baik. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر baca bu enggak dalam satu riwayat bu boleh ni dalam satu riwayat dengan sanad yang sahih dari ibu Umar Nabi SAW dari Labrul Izzah beliau bersabda, akulah Rabb yang maha berkuasa dan maha sempurna. Akulah sang raja yang maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Enggak puas mau celaknya menerjemahkan. Anal Jabbar. Kalau jaleh tadi itu. Saya adalah yang maha besar. Yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha memaksa. Kan begitu kan? Kemudian anal mutakabbir. Sayalah yang maha sombong. Saya adalah yang maha sombong, ya. Anal Malik, sayalah raja yang sebenar-benarnya raja penguasa. Anal Muta'al, sayalah yang maha tinggi, ya. Yumajjidu nafsah, Allah sedang menyebutkan keagungan dirinya. Yumajjidu nafsah, Allah sedang menyebutkan keagungan dirinya. Sini apa artinya? Dia Allah memuji dirinya. Allah sedang menyebutkan keagungan dirinya. Allah perkenalkan pada makhluk. Anal mutakabbir, saya. Maknanya Allah al-mutakabbir memiliki kesombongan. Maksudnya, silakan bu. Allah mutakabbir memiliki kesombongan. Maksudnya dialah yang sang raja yang agung, yang maha berkuasa terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas. Jika mereka menentang Allah yang maha agung, maka dia akan menimpakan bencana terhadap mereka. Selain pengertian di atas, Allah mutakabbir juga mengandung pengertian bahwa Allah bersikap sombong terhadap setiap keburukan dan kesombong terhadap kezaliman hambanya. Allah SWT
bersikap sombong dengan tidak menerima peribadatan kepadanya yang disertai dengan kesyirikan, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal peribadatan kecuali yang disertai keikhlasan kepadanya. Allah Maha sombong, nak perlu dia Allah sedekah ro orang kafir tu. Nak perlu dia Allah elok na orang kafir go. Tapi dia menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dia tolak dan dia remehkan seorang Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, maka Allah sombong kepadanya. Allah sombong kepadanya. Allah tolak semua kebaikannya yang pernah dia buat, apapun bentuk kebaikannya. Walaupun satu Palestina ditolongnya, tapi Allah tetap menyombongkan diri kepadanya. Siapa bu pemain bola yang paling hebat di dunia tapi sangat suka menolong dan membela Palestina? Hah? Ronaldo ya. Nah, coba lihat bu, masya Allah itu orang berani, bahkan dia berani, istilahnya tuh melawan Israel. Dia berani malah menghinakan Israel demi, bahkan dia jual, dia lelang sepatunya, dia lelang bajunya untuk fanfasnya dengan harga miliaran, lalu semuanya disumbangkan. Baik nggak itu? Baik nggak? Kita berharap bu satu ketika dia dapat hidayah. Amin. Kenapa bu? Karena sekarang dia sudah mulai hafal Al-Fatihah. Dia sudah mulai hafal beberapa surat. Dia sedang belajar terus tentang Islam ini. Kayaknya kalau memang dasar orangnya baik, mudah-mudahan dia berhak mendapatkan hidayah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang terbaik di antara kalian di masa-masa dia masih jahiliyah, ketika dia masuk dalam Islam, dia tetap akan menjadi orang yang terbaik. Semoga Christian Ronaldo ini suatu hari dapat hidayah seperti beberapa pendahulu-pendahulunya. Yep. Kalau mengasih nama misalnya kepada benda itu, kayak Allah Maharaja di Rajo gitu. So, Maharaja di Rajo, haram. Memberikan nama tempat, misalnya kan benda mati itu kan gendara kan. Allah akan hancurkan benda itu. Karena itu sudah janji Allah dalam hadis Qudsi. Siapa yang meletakkan salah satu namaku kepada nama-nama makhlukku, maka aku akan menghancurkannya. Allah pasti akan hancurkan. Oh. Itu yang dimaksudnya Allah kali enggak? Kok itu makasih sekali. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya. Masih bersama Al-Mutakabbir. Masih bersama Al-Mutakabbir yang maha sombong. Besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.